Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim robotik MTSN 29 Jakarta. Nama saya Muhammad Fahri Akbar, dan ini teman saya. Nama saya Muhammad Aridustira. Dewan juri yang kami hormati, pejalan kaki adalah salah satu bentuk transportasi yang penting di kawasan perkotaan. Para pejalan kaki ini berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan lain, apalagi bagi pejalan kaki yang ingin menyeberangi jalan, terutama untuk pejalan kaki seperti disabilitas maupun orang tua yang sudah lanjut usia atau lansia. Walaupun pada saat ini sudah tersedia fasilitas yang digunakan untuk menyeberang jalan, yaitu jembatan penyeberangan orang, namun pada saat ini banyak jembatan penyeberangan yang kondisinya masih belum ramah untuk para penyandang disabilitas dan lansia. Oleh karena itu, fasilitas bagi pejalan kaki penyandang disabilitas dan lansia sudah pasti sangat dibutuhkan, terutama yang memenuhi keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas saat menyeberang. Maka, dari permasalahan tersebut, kami berinisiatif membuat sistem pelikan crossing yang ramah disabilitas dan lansia. Pelikan crossing ramah disabilitas dan lansia ini merupakan sebuah sistem yang didesain untuk mempermudah para penyandang disabilitas dan juga lansia dalam menyeberangi jalan raya, terutama jalan di kota besar. Sistem pelikan crossing ramah disabilitas dan lansia ini menggunakan satu mikrokontroler Arduino, lalu satu modul RFID, lalu modul traffic light, dan menggunakan dua buah motor servo. Cara kerja yang pertama, ketika RFID mendeteksi kartu disabilitas dan lansia, maka trotoar yang dilengkapi dengan motor servo akan turun sekitar 30 derajat. Lalu, lampu penyeberangan akan menyala dengan durasi lebih panjang agar mempermudah disabilitas dan lansia menyeberangi jalan. Cara kerja yang kedua, ketika RFID mendeteksi kartu biasa, maka motor servo pada trotoar tidak akan aktif. Selanjutnya, lampu penyeberangan akan menyala dengan durasi yang tidak terlalu lama, sehingga para penyeberang jalan bisa menyeberangi jalanan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.